Oke, selamat sore teman-teman semua, dulur sobat YouTube. Berjumpa kembali di channel Mas Roman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyetel lampu utama dari Daihatsu Sigra ini biasanya terlalu tinggi apa terlalu rendah. Ini saya berikan tutorialnya cara menyetelnya. Jadi pertama-tama kita buka dulu kap depan ya. Kita buka dulu kap depan. Oke. Buka dulu. Jadi di sini dari sini. Oke, di sini ada dua buah baut ya. Yang ini satu sama yang di bawah ini. Satu lagi. Jadi ini yang kita pakai untuk menyetel tinggi rendahnya lampu utama yang di sini. Yang di bawah. Ini kita bisa menggunakan kunci 8, kunci ukuran 8, kunci ring ataupun kunci pas. Oke, mari kita coba. Nah. Oke, mari kita coba nyalakan lampunya. Kita nyalakan mesin ya, agar aki tidak tekor. Sekalian kita nyalakan mesin. Oke, kita nyalakan lampu utama. Kita lah terlihat. Jadi ini yang sebelah kanan ini terlalu tinggi ya, agak lebih tinggi sedikit daripada yang kiri. Ini kita setel di baut tadi yang ini, yang bawah ini kita menggunakan kunci 8. Sambil kita setel, sambil kita lihat lampu utama yang depan sana. Ya, ini sambil kita putar, sambil kita lihat, kita sesuaikan. Jadi untuk lebih rendah kita putar ke kanan atau searah serum jam untuk penyetelan lampu lebih rendah. Ini saya putar ke kanan, terlihat ya. Sorot lampu lebih ke bawah daripada tadi. Oke, sudah di bawah. Ini bisa kita atur sesuai selera masing-masing. Ya, ini udah sejajar sama yang kiri ya. Tadi di atas, ini sudah ke bawah. Oke, kalau misal kurang tinggi, untuk merubah agar sorot lampu lebih tinggi, kita putar sebaliknya. Kita putar ke kiri atau berlawanan arah serum jam. Ini saya putar ke kiri. Ya, sorot lampu semakin naik. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman semua, cara nyetel sorot lampu pada Daihatsu Sigra ataupun pada Toyota Calya sama juga. Karena ini kadang saya sering di dim sama lawan arah. Ini karena sepertinya lampu saya terlalu tinggi, jadi membuat dari lawan arah agak silau. Jadi ini saya pendekkan saja, saya turunkan agar tidak membuat silau dari yang lawan arah. Oke, kalau sudah kita kembali.
Oke, jadi seperti tadi ya teman-teman ya, yang dibutuhkan hanya kunci ring 8 atau kunci pas bisa. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe channel Mas Herman. Dan jangan lupa like and share video ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sukses.